5 itu sudah mulai, ratunya itu sudah mulai mempersiapkan tempatnya untuk lahir. Kemudian kelahiran sendiri itu dimulai sekitar mungkin jam 4.50 ya. Jadi sudah mulai kantong amnionnya keluar, kakinya keluar. Sekitar 40 menit proses itu, ratu merejan mengeluarkan anaknya itu. Sampai dengan jam 5.40 akhirnya anaknya berhasil keluar dengan seutuhnya. Lahirnya dengan lancar, dengan normal, walaupun posisinya bisa dibilang tidak normal karena yang keluar duluan itu kaki belakang, bukan kaki depan seperti kelahiran normal yang lain. Jadi beberapa saat kemudian anaknya langsung batuk dan bernafas, ya kita senang sekali bahwa ratu lahir dengan normal, anaknya sehat, ratunya juga walaupun terlihat kelelahan pada saat itu tapi dia terlihat sangat normal. Dan yang membahagiakan lagi bahwa ratu juga mempunyai insting keibuan, jadi dia langsung memanggil anaknya, memanggil-manggil, jadi berusaha merangsang anaknya untuk bergerak dan merespon terhadap panggilan dia. Kemudian anak itu menyusu, langsung menyusu kepada ratu. Gitu.
Dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau saya bilang selamat pagi, semua bilang pagi, pagi, pagi. Yes. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke. Di pagi hari ini, peserta didik SMK Negeri 1 Cilacap, kelas 10 khususnya, akan dibersamai oleh saya dalam pelaksanaan materi MPLS hari kedua. Yang pada hari ini akan membawakan sebuah tema yaitu wawasan kebangsaan dan juga karakter kebangsaan. Oke, kenapa kok tadi ada video tentang Indonesia dan juga kenapa kok tadi saya menyanyikan sebuah lagu nasional? Alasannya pasti sudah tahu, karena hari ini kita mulai pelaksanaan MPLS dan materinya dari negara kita sendiri. Saya yakin 100% semuanya sudah tahu isi dari Indonesia itu apa saja. Dan di sini saya hanya sedikit menjelaskan kepada kalian tentang wawasan kebangsaan dan juga karakter kebangsaan. Baik semuanya, sebelumnya katanya sih kalau misalkan belum kenalan itu tidak afdol. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya tidak butuh sayang dan tidak butuh cinta karena saya sudah ada yang punya. Kalau misalkan mau tahu siapa saya, silakan lihat di jadwal, di situ sudah ada nama saya. Dan profesi saya di sini sebagai guru pengampu mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Cilacap. Baik semuanya, langsung saja tidak berlama-lama karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8. Yaitu tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Oke. Di slide ini ada materi wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terkait diri dan juga lingkungannya. Ya, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan juga lingkungannya. Dan di sini gunanya apa sih, Pak? Kok kita MPLS pertama harus melaksanakan pembelajaran PPKN? Padahal ket wingi-wingi aku prei, Pak. Udah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan tidak ada kegiatan yang membahas tentang PPKN, bahasnya hanya ujian nasional. Bahkan ujian nasional pun tertunda karena adanya virus ini. Kok tiba-tiba PPKN? Jadi gini, alasannya kenapa kita mulai dari sini, karena karakter itu terbentuk awalnya dari kita mencintai negara. Setelah kita mencintai negara, maka akan tumbuh kita mencintai sekolah. Karena sekolah itu berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga, saya yakin, yakin-yakinnya, apabila kalian bisa menguasai karakter kebangsaan, insya Allah, maka kalian akan menjadi seorang good citizenship. Apa itu good citizenship? Warga negara yang baik. Ya, kita kembali ke materi. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan juga lingkungannya. Kalau saya jelaskan wawasan kebangsaan secara panjang kali lebar kali tinggi bagi dua, akhirnya sangat lama. Tapi kalian sudah tahu isi wawasan kebangsaan, misalkan yang pertama yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada lagunya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Itu wilayah kita. Pulaunya ada berapa? Ada 17.000 pulau. Nah, sekarang saya tanya, kalian sudah berapa pulau yang kalian kunjungi? Kalau
pengalaman saya, tanya sama anak di kelas, berapa pulau yang sudah kalian kunjungi? 3, Pak. Wah, 3 banyak sekali. Pulau apa saja? 1 pulau Jawa. Oh ya, pantas dong kalian juga hidup di Jawa. Yang kedua mana? Nusa Kambangan, Pak. Ya Allah, Nusa Kambangan nyebrang 15.000 bolak-balik. Terus yang ketiga apa? Saya kira Kalimantan, saya kira Sumatera, saya kira Papua atau mana. Ternyata bukan. Yang ketiga adalah Njojok. Padahal ya Allah, Njojok itu bagian dari Pulau Jawa, Nak. Ya. Itu Indonesia sangat luas, ada 17.000 pulau. Jadi kalau kalian masih di Jawa, kelak saya minta kalian untuk pergi dari sini untuk mengunjungi destinasi-destinasi di luar Pulau Jawa. Itu. Dan gunanya apa sih untuk mempelajari wawasan kebangsaan? Gunanya jelas adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ayo diingat lagi, cita-cita tujuan bangsa itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea berapa? Perlu giveaway? Alinea berapa? Ya, betul, alinea ke-4. Silakan, ada 4 tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia di situ. Setelah kalian tahu, setelah kalian paham, dan juga setelah kalian mengilhami dari wawasan kebangsaan, maka akan timbul namanya karakter kebangsaan. Karakter apa yang akan timbul? Karakter itu apa sih ya? Kalian punya karakter atau tidak? Harusnya punya, karena karakter adalah kebiasaan, cara berperilaku kalian. Cara melaksanakan kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga karakter itu haruslah tercermin dalam tingkah laku kalian, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat, dan juga baik di lingkungan berbangsa dan bernegara. Lah, karakter inilah yang harapannya dari SMK Negeri 1 Cilacap dapat terbentuk dengan baik, dengan optimal. Baik, selanjutnya ada beberapa karakter. Next, ada beberapa karakter yang perlu kita tanamkan. Dan di sini ada founding father. Apa itu founding father? Bapak pendiri bangsa yang mereka mencetuskan karakter-karakter yang harus kita miliki. Ya, di sini saya ambil saja 3 founding father yang memiliki karakter yang baik dan harus kita contoh. Yang pertama, yang paling sebelah mana ya? Kalau di monitor kiri atau kanan? Kiri. Ada di situ Bapak pendiri, Bapak proklamator, dan juga sebagai wakil dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau itu punya karakter yang paling utama menurut beliau yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah integritas. Ya, apa itu? Integritas. Sekarang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang-orang yang berintegritas. Buktinya apa? Banyak sekarang orang-orang yang katanya berdasi, hidupnya itu sebagai orang-orang penting, tapi berakhir di balik bui penjara. Kenapa? Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki integritas. Korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh itu, integritas itu penting. Tidak hanya di lingkungan bernegara saja, di lingkungan sekolah juga penting. Kok penting, Pak? Integritasnya di mana? Kalian harus punya integritas. Misalkan, yuk ngasih pelajaran PPKN. Malesilah ketemu Pak Kandimaning. Bosan, domaih tok, bolos yuk. Lah mau lah, katanya orang berintegritas. Lah mau lah, yulah, bolos lah. Nanti tak kasih wis.
tekasih es krim. Lah moh lah es krim tok. Ya wis es krim karo mendoan. Oh ya yu ya yu ya yu. Oh berarti integritasnya bisa dibeli oleh es krim dan juga oleh mendoan. Masya Allah. Semoga kelas 10 tidak ada yang seperti itu besok. Tapi saya yakin kelas 10 adalah orang-orang yang punya integritas yang sangat tinggi. Oke. Yang kedua, yang paling tengah. Wah, itu ada kembarannya saya. Karismanya luar biasa. Energinya juga luar biasa, suaranya menggelegar. Ada Insinyur Soekarno. Beliau mengemukakan bahwa karakter yang harus diperlukan sebagai seorang bangsa Indonesia adalah karakter gotong royong. Lah ini yang sering kita lupa, karakter gotong royong, melaksanakan semuanya bersama demi kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan bersama. Tapi sekarang saya agak-agak miris. Kenapa kok miris? Lagi bareng-bareng, sedang bersama-sama, yang diajak ngobrol bukan temannya. Yang diajak ngobrol adalah teman dari temannya, temannya, temannya menggunakan smartphone yang sekarang semakin canggih. Gotong royongnya tidak ada. Interaksinya dengan teman yang dekat tidak ada. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dan itu sebetulnya yang tidak diinginkan. Itu. Dan kita perlu melaksanakan karakter gotong royong. Karena menurut beliau, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 pada waktu pencetusan Pancasila, beliau mengemukakan bahwasanya apabila Pancasila itu tidak diterima, maka dia mengajukan Trisila. Dan apabila Trisila tidak diterima, Eka Sila. Dan Eka Sila itu merupakan dasar dari dasar negara Indonesia, yaitu gotong royong. Yang terakhir, di situ ada juga tanggal lahirnya sama dengan saya, ada Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Lah ini, selain harus punya integritas, selain harus punya rasa kebersamaan dalam gotong royong, kita juga harus punya yang namanya etos kerja. Lah etos kerja sendiri itu apa sih, Pak? Etos kerja sendiri itu merupakan rasa kita dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan segala hal dalam kehidupan itu memberikan yang terbaik. Ingat SMK Negeri 1 Cilacap punya semboyan, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Itu pasti besok ketika kalian sudah masuk akan sering didengarkan. Etos kerja anak-anak kita luar biasa. Kita punya prestasi yang sangat luar biasa. Tingkat internasional di Jepang kita juga sudah taklukan. Tingkat nasional kita sudah taklukan. Tingkat provinsi apalagi tingkat kabupaten luar biasa banyak. Itu etos kerja. Jadi kita tidak hanya melakukan suatu hal lah sing penting dadi. Tidak. Kita melakukan suatu hal itu, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik. Itu yang paling penting. Masalah hasil, insya Allah hasil itu mengikuti usaha kita apabila kita sudah menjalankan yang terbaik. Itu etos kerja. Ingat-ingat, pendiri bangsa, 3, Muhammad Hatta, integritas, Insinyur Soekarno, gotong royong, dan juga Ki Hajar Dewantara, ada etos kerja. Itu ya, anak-anak semuanya, apabila itu semuanya sudah kalian laksanakan dengan baik, insya Allah kalian memiliki karakter kebangsaan yang baik pula. Sudah ngantuk apa belum? Sudah ngantuk? Masa jam segini ngantuk, sarapan dulu, habis sarapan, nanti masa sarapan sambil itu ya, nggak bisa. Setelah ini nanti bisa sarapan dulu sambil mengerjakan beberapa hal yang perlu kalian selesaikan. Oke, berikutnya. Yang terakhir, di sini kan kita masuk ke lingkungan sekolah. Dan di lingkungan sekolah, next, ada karakter-karakter yang harus kita miliki. Ada 18 karakter
yang wajib kita miliki dalam lingkungan sekolah. Dan itu wajib kalian juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai. Terus ada juga gemar membaca, ada juga peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Itu semuanya adalah karakter yang harus dimiliki oleh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cilacap. Oke, kalian pasti sudah memiliki itu semuanya. Dan gini, saya punya challenge untuk kalian. Sudah siapkan ballpoint, kertas, dan lain-lain kan? Oke, gini. Untuk challenge-nya, saya tantang kalian untuk bicara jujur. Dari ke-18 karakter tersebut, ya, dari ke-18 karakter tersebut, karakter mana saja yang sudah kalian miliki? Ya, pilih 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 3 karakter yang sudah kalian miliki dan 3 karakter yang sudah kalian laksanakan. Berikutnya, dari ketiga karakter tersebut, berilah masing-masing contoh kalian menerapkan di lingkungan kalian, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Ya, itu challenge untuk kalian. Silakan dari 18 itu karakter dari kurikulum 2013 kalian pilih, kalian yang mana yang sudah kalian laksanakan, terus berikan contohnya, cukup 3 saja. Oke, itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Saya berharap suatu saat nanti, entah kapan dan semoga dipercepat, kita semoga bisa bertemu dan juga bertatap muka. Ya, kita juga berdoa Indonesia 75.000 lebih kasus COVID-19, semoga bisa cepat pulih. Cilacap juga kemarin saya dapat info tambah lagi menjadi 5, semoga cepat 0 dan juga kita cepat bertemu. Itu, dan juga terakhir pesan saya untuk kalian semuanya, walaupun kita belajar di rumah, walaupun kita melaksanakan segala aktivitas di rumah, dan juga walaupun kemarin kalian juga diberi sematan, ya, walaupun itu saya tidak suka, ada lulusan COVID, lulusan giveaway, lulusan COVID-19, lulusan Corona, dan lain-lain. Oh tidak, kalian bukan lulusan itu. Kalian adalah lulusan milenial. Lulusan yang dimana mengukir sejarah baru di Indonesia karena semuanya menggunakan media internet. Dan kalian adalah lulusan terbaik yang harusnya memiliki kemampuan teknologi yang lebih tinggi daripada lulusan-lulusan sebelumnya. Itu, tetap semangat belajar dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jangan patah semangat, jangan patah arah, jadilah seperti padi, semakin kalian berisi, semakin kalian merunduk. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, untuk kita lebih semangat, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.